CEO Apple Tim Cook melakukan kunjungan bertemu Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta pada Rabu siang. Dalam kunjungan itu, Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan CEO Apple Tim Cook membahas berbagai hal, salah satunya tentang kolaborasi yang terjalin selama ini antara Apple dan pemerintah Indonesia. Pertemuan yang berlangsung hangat itu diselingi canda tawa. Tim Cook merasa bangga dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Apple dengan 3 akademi pengembangan Apple di Surabaya, Jakarta, dan Batam. Pada pertemuan tersebut, Prabowo turut didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dan Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto. Sebelumnya, Tim Cook pada hari yang sama, yaitu pada Rabu pagi, lebih dulu menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan Tim Cook dan Jokowi ini disebut membahas soal rencana investasi Apple di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.